Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke. Ini ada seriusan cek 42. Mati total. Masih perawan belum pernah servis ya. Seri ini tergolong jadul, masih dual core. Biasanya seri ini rusak di bagian ininya. Ini kan skill 8, ini lagi skill 8. Dicolok cas dulu. Enggak bisa pakai power supply, harus pakai cas. Indikatornya juga enggak nyala. Oke, lanjut kita eksekusi saja. Oke, barangnya sudah di atas meja. Masih perawan, belum pernah diservis sama sekali. Langsung kita ambil IC-nya ini. Nah, IC ini diambil. Pasang di SPOD. Ini serinya CQ42207TU. Tadi kita udah download biasnya. Di forum juga banyak biasnya. Oke, kita flash, kita read. No, salah kaki ternyata salah masang. Datanya tadi kita taruh di desktop. SP. Oke, kita open. Yang aslinya ya nanti nih 1,24 KB. Nah, filenya ini ya. Ini di ekstrak tuh nanti keluar ininya. Kita ambil yang ini, langsung kita write. Write. Cepat ya, kalau 1 mega itu cepat. Kita close, kita lanjut pasang lagi ya.
baginya ya. Sudah terpasang, kita langsung coba ke casingnya tadi. Oke, kita pasang dulu. Oke. Ya, sudah menyala ya. Aduh, baterainya enggak mau nyala, ini sudah nyala. Oke. Kita switch dulu. Sudah menyala. Oke, nanti tinggal isi SN dan lain-lain ya. SKU ID, number. Soalnya masih tulisannya masih hampir. Nah, nanti ngisi product name, product configuration, product serial number, product number. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersedekah.